Hai kofriend, di sini ada soal. Nilai bilangan oksidasi dari es di dalam Na2SO3 adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini, tentu saja yang pertama, kita perlu ingat kembali beberapa aturan pada penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilux unsur bebas itu adalah 0. Misalnya N2, H2, O2, Na, dan sebagainya. Yang kedua, jumlah bilux atom dalam ion itu sama dengan muatannya. Yang ketiga, jumlah bilux unsur yang membentuk senyawa itu adalah 0. Kemudian bilux unsur dalam senyawanya untuk golongan 1A adalah plus 1, 2A adalah plus 2, dan 3A umumnya adalah plus 3. Lalu bilux dari unsur F itu adalah min 1 di semua senyawa. Kemudian bilux unsur H, kalau berikatan dengan senyawa logam, misalnya NaH, itu adalah min 1. Kalau berikatan dengan senyawa non-logam, itu adalah plus 1. Untuk bilux dari oksigen umumnya itu min 2, kecuali jika pada senyawa peroksida, misalnya H2O2, bilux O itu min 1. Atau superoksida, misalnya KO2, bilux O-nya adalah min setengah. Atau dalam fluorida, misalnya OF2, bilux O adalah plus 2. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, Na2SO3 ini adalah senyawa molekul, maka jumlah biloxnya 0. Kalau kita jabarkan, berarti 2 kali bilox Na plus bilox S plus 3 kali bilox O sama dengan 0. Na di sini adalah golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Kemudian bilox O di sini adalah min 2, sehingga kita akan mendapatkan bilox S, yaitu plus 4. Ini kesimpulan jawabannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.